Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Apa yang kamu rasakan anak-anak? Ada rasa senang? Bagaimana? Relax ya? Oke, thank you. Jadi apa namanya? Mindfulness, latihan untuk mengendalikan emosi. Jadi apapun persoalan kamu di rumah, tinggalkan, kita fokus untuk belajar. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran kita tentang ibu untung ketika disebut untung bagaimana prosesnya? Bisa diceritakan? Pernah untung ya ibunya ya? Pernah. Rugi juga pernah. Kenapa seorang pedagang bisa untung? Coba, kalian bisa bercerita. Kenapa seorang pedagang bisa untung? Kenapa? Karena banyaknya pembeli. Terus selain itu, atau kenapa seorang pedagang bisa rugi? Coba, kenapa seorang pedagang bisa rugi? Karena pembelinya kurang. Oke. Jadi ada beberapa alternatif. Di sini akan Bapak tampilkan
aku yang jual bubur ayam di daerah Pring Sewu. Seperti biasa, setiap pagi Pak Sungkur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur ayam tersebut, Pak Sungkur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sungkur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Sungkur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Bisa dipahami kan? Dari bahasa ya? Nah, sekarang pertanyaan. Menurut kamu, apakah Pak Sungkur untung atau rugi? Untungnya? Alasannya? Kenapa? Ayo, kita tahu. Kenapa dia untung? Kenapa Pak Sungkur untung? Nah, oke, mari kita analisa. Bagaimana Pak Sungkur? Jadi, perhatikan di sini, Pak Sungkur mengeluarkan modal 1 juta. Modalnya ada 1 juta ya. Untuk ini disebut modal. Terus hasil penjualan bubur ayam 110 porsi. 110 porsi, harga per porsi 10.000. Berapa penjualan Pak Sungkur? Coba enggak apa-apa direk-rek, ayo. Enggak punya. Berapa penjualan Pak Sungkur? Iya, total hasil penjualan itu berapa? 10.000. Iya. Kali 110. Iya, 110.000. Ulangi 10 kali 110. Ah, 110 porsi, 1 porsi 10.000 kan? Berapa? Hasil penjualan? 100. Modalnya Pak Sungkur berapa? Apakah Pak Sungkur untung atau rugi? Untungnya berapa? 100. Jadi kesimpulannya, pada saat kapankah seorang pedagang disebut untung? Ayo. Simpulin. Pada saat kapankah seorang pedagang disebut untung? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Tadi modal Pak Sungkur berapa? 1 juta. Modalnya 1 juta. Hasil penjualan? 1 juta. Apakah hasil penjualan lebih besar dari modal? Lebih besar ya? Disebutlah seorang pedagang akan memperoleh untung jika hasil penjualan lebih besar dari modal. Oke, coba bilangi. Coba kamu. Seorang pedagang untung jika? Jika apa tadi kan? Ayo. Siapa yang bisa tuh? Bilangi tadi. Seorang pedagang disebut untung jika? Jika penjualan
bakso mampu membuat rata-rata 120 porsi. Harga satu porsi 8.000. Pada hari itu terjadi hujan di pada Pak Soso, sehingga bakso yang terjual hanya 90 porsi. Jadi yang terjual hanya iya. Kerugiannya berapa? Coba hitung dulu. Berapa hasil penjualan Pak Soso? 89. 89. Berapa hasil penjualan Pak Soso? 80 kali 90 berapa? Berapa? Delapan kali 9 berapa? 72. Berarti hasil penjualan 720.000. Nah sekarang lebih besar mana modal dengan harga penjualan? Sehingga Pak Soso mengalami apa? Kerugian. Coba kita lihat hasil perhitungannya. Nah ini dia. Belanja bahan pokok modalnya 800.000. Hasil penjualan 90 porsi dikali 8.000 720.000. Berapa kerugian Pak Soso? 80.000 ditulis dengan negatif. Masih andainya karena Pak Soso, bagaimana perasaan? Terus ketika kamu mengalami kerugian, apakah kamu berhenti menjual bakso? Terus berjual. Kenapa terus berjual? Untuk mencukupi. Tentu ketika kita mengalami kerugian, kita tidak harus langsung putus asa. Karena untung dan rugi itu selalu terjadi dalam setiap proses jual beli. Oke, mantap. Ada satu lagi kasus. Jadi jika penjualan lebih kecil dari modal disebut. Nah, sekarang ilustrasi yang ini penjual sate Pak Sarto. Nah, ini Pak Sarto. Lah Pak Sarto penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku membuat sate. Dengan bahan baku tersebut Pak Sarto membuat rata-rata 100 porsi dengan harga satu porsi 10.000 rupiah. Pada hari itu terjadi juga hujan, sehingga Pak Sarto bisa berjualan, sehingga yang laku terjual hanya 70 porsi. Sekarang amati, apakah Pak Sarto untung atau rugi? Nah, berapa modalnya Pak Sarto? Penjualan Pak Sarto berapa? 700. Penjualan dengan modal sama, maka disebut untung apa rugi? Tidak untung juga tidak. Oke, mari kita lihat. Perhatikan. Nah, belanjanya tadi 700.000. Hasil penjualan juga 700.000 disebut terus Pak Soso timbas ya. Jadi keuntungannya 0 rupiah, kerugiannya 0 rupiah. Pada kasus ini C
disebut utang atau gaji modal. Oke, paham anak-anak? Jadi ada tiga kemungkinan dalam proses jual beli, apa saja? Untung, rugi, dan imbalan. Oke, sekarang kita lanjut dengan menghitung persentase. Waktu kelas 6 SD, mestinya persentase. Persentase itu apa artinya? Apa artinya persentase? Hah? Ya? Apa artinya persentase? Oke. Untuk bersemangat coba sudah berdiri. Oke, berdiri itu berdiri kita ice cream. Aja nolnya sebanyak 5. Diperhatikan ya. Nih, di atas
nolnya dicoret sebanyak 5, di bawah juga dicoret sebanyak 5. Tinggallah 1 per 10 dikali 100, akhirnya diperoleh 10. Ini cara praktis. Cara yang kedua, nah 100.000 itu, 100.000 dikalikan 100 per 1 juta. Nah, 100.000 dikali 100 itu 10 juta. 10 juta dibagi 1 juta hasilnya sama dengan dicoret tadi 10%. Itu ya? Paham ya? Boleh dicatat dulu enggak apa-apa, dicatat dulu nanti biar bisa ngerjain juga kelompok. Nanti masing-masing kelompok harus mempersampaikan di depan ya. Inilah cara menghitung keuntungan. Yang tadi ya, yang cara menghitung keuntungan ya. Ini aja caranya, ini ya. Ini aja disatakan intinya. Menghitung persentase keuntungan adalah besarnya keuntungan dibagi modal dibagi 100%. Oke? Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Ini tadi cara menggantikannya. Nah, ini cara menghitung persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu disingkat dengan UP, persentase untung. Harga jual dikurangi harga beli. Per harga beli dikali 100%. Ini rumusnya ya. Ini rumus ini. Nah, sebagai contoh, Pak Deddy membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200. Tentukan persentase keuntungan Pak Deddy. Oke. Pak Deddy untungnya berapa? 200. 200 ribu kan? Kamu tahu dari mana itu untung 200 ribu? 4 juta dikurang 200 dikurang 4 juta. Iya. Jadi harga penjualan dikurangi harga pembelian. Oke, kita lihat bagaimana menghitung persentase keuntungan. Nah, jadi kita pertama kita hitung untungnya adalah harga jual dikurangi harga beli. 4.200 dikurangi 4 juta sama dengan 200.000. Maka persentase untung adalah untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya 200.000. Jadi 200.000 dibagi 4 juta dikali 100% sama dengan 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Deddy adalah 5%. Oke, silakan dicatat contohnya ya. Ada untuk bahan bacaan. Sekarang kedua apa ketiga? Kok masuk? Ayo, semangat, anak-anak. Oke. Kok ngasih tugas apa? Ini udah jam berapa nih? Jam ketiga. Udah jam ketiga? Oke, jadi ini anak-anak. Habis waktunya. Oh, tadi udah ditulis belum, nak? Tadi, ntar ya.
ngirim tuh kak, bagiin soal aja kak mama. Siapa? Kau bagiin soal kak mama. Nanti ya. Kelas berapa? Tujuh apa? Kelompok yang di depan ini silakan maju.
tangan atau pentingannya. Thank you. Sekarang kita adakan refleksi ya anak-anaknya. Refleksi itu adalah ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan, bagaimana perasaan kamu, apakah sudah berjalan baik. Kalau ada yang belum baik, yang perlu diperbaiki, siapa yang bisa melakukan refleksi. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Enggak apa-apa. Saya kalau belajar seperti ini merasa senang, Pak. Karena menambah semangat atau apa saja. Cuman ada kurangnya. Nah, boleh. Terserah. Monggo, siapa yang bisa? Satu orang aja, oke. Biasanya untuk berkomunikasi. Monggo, apa yang sudah bagus atau apa yang perlu lagi diperbaiki? Silakan. Ayo. Nah, belum ada yang berani untuk berkata-kata. Gak apa-apa, ungkap aja deh perasaan kamu. Bagaimana perasaan kamu ketika proses pembelajaran seperti ini? Apakah kamu merasakan ada perubahan atau apakah kamu senang atau malah sebaliknya kamu tidak suka? Coba bagaimana perasaan kamu, bagaimana senang ya? Ya, kamu senang nggak? Mengapa kamu senang? Lebih mudah dipahami. Oke. Ada pendapat lain, dia merasa senang karena lebih mudah. Ada lagi? Atau mungkin ada yang merasa ingin lebih baik lagi, ada yang kurang kira-kira? Tentang gurunya ngomongnya terlalu cepat, atau penjelasan gurunya kurang masuk, bagaimana? Semua merasa sudah cukup baik? Okay, thank you. Oke, pesan Bapak, sebelum pembelajaran ini kita tutup, tetap semangat belajar di rumah, karena tidak ada kata-kata untuk malas. Ya. Hilangkan rasa malas, di dunia ini tidak ada orang bodoh. Terulangi, tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah malas belajar. Kita semuanya sama. Dia makan nasi, kita juga makan nasi. Jadi kita ini sama-sama diciptakan sempurna oleh Tuhan. Jadi makanya inti dari belajar itu adalah semangat dan semangat. Oke? Terima kasih anak-anak.